Selamat datang di Merdeka Belajar, calon guru penggerak. Materi calon guru penggerak terdiri dari 4 modul sebagai berikut. Modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Capaian pembelajaran modul 1 adalah sebagai berikut. Calon guru penggerak mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas hubungan nilai-nilai tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Dua, calon guru penggerak mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dan budaya positif. 3. Calon guru penggerak mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid, kepala sekolah, para guru, dan pemangku kepentingan. 1. Topik pembelajaran modul 1 adalah sebagai berikut. 1. Filosofi pendidikan Indonesia. 2. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. 3. Membangun visi sekolah. 4. Membangun budaya positif di sekolah. Durasi pembelajaran selama 2 bulan. Modul 2, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Capaian pembelajaran modul 2 adalah sebagai berikut. 1. Calon guru penggerak dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Calon guru penggerak mampu mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial yang menunjang pembelajaran. Calon guru penggerak mampu melakukan praktik komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang coach atau seorang pelatih. 4. Calon guru penggerak mampu menerapkan praktik coaching sebagai pemimpin pembelajaran. Topik pembelajaran modul 2 adalah 1. Pembelajaran berdiferensiasi. 2. Pembelajaran emosi dan sosial. 3. Coaching atau pelatih. Durasi pembelajaran modul 2 selama 2 bulan. Modul 3, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Capaian pembelajaran modul 3 adalah sebagai berikut. 1. Calon guru penggerak mampu melakukan praktek pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. 2. Calon guru penggerak mampu melakukan strategi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan sarana-prasarana yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. 3. Calon guru penggerak mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan program perbaikan dan perubahan sekolah, serta memantaunya agar berjalan sesuai rencana dan mengarah pada tujuan. 4. Calon guru penggerak mampu mengembangkan kegiatan berkala yang memfasilitasi komunikasi murid, orang tua, dan guru, serta menyediakan peran bagi orang tua terlibat dalam proses belajar yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Topik pembelajaran modul 3 adalah sebagai berikut. 1. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.
2. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. 3. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Durasi pembelajaran selama 2 bulan. Modul 4. Selebrasi, refleksi, kolaborasi, dan aksi. Capaian pembelajaran modul 4 adalah sebagai berikut. 1. Calon guru penggerak merefleksikan peranannya sebagai guru penggerak dan strategi yang telah dijalankan sebagai guru penggerak. 2. Calon guru penggerak berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Calon guru penggerak membuat rencana tindak lanjut dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Topik pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Menjadi fasilitator kelompok dan perubahan. 2. Penyegaran topik-topik inti di modul 1, 2, dan 3. 3. Mengevaluasi proses monitoring bersama mentor. 4. Membagikan praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Durasi pembelajaran selama 3 bulan.